main video. I happy I main my video. Alhamdulillah, musik tradisional salah satu warisan budaya Indonesia yang terbaik. Dan apabila musik tradisional ini diangkat, dimainkan secara live atau kita olah, maka ini akan menjadi tren dan sesuatu yang luar biasa. Dan alhamdulillah banyak sekali musisi-musisi Indonesia, maestro-maestro terbaik Indonesia yang mengolah musik tradisional menjadi ciri khas bermain gitar. Seperti maestro gitar Mas Ian Antono, beliau salah satu gitaris terbaik Indonesia dan gitaris terbaik se-Asia Tenggara. Beliau mengangkat musik tradisional Jawa, peluk Jawa, lagu yang terkenal Barat Timur. Dan masih banyak lagi gitaris Indonesia seperti Mas Balawan, Mas Bli mengangkat tradisional musik Bali, etnik Bali. Dewa Bujana mengangkat tradisional etnik Bali. Kemudian Pai Sleng, BIP mengangkat tradisional musik Batak, Vicky Sianipar, dan juga Mas E Sarani. Ada salah satu solo dia yang berjudul tentang Borneo, mengangkat musik tradisional Kalimantan. Dan alhamdulillah ketika itu saya juga mencari ciri khas musik yang terbaik. Alhamdulillah ketika festival gitar Yamaha, gitar dan sore, festival gitar Yamaha, musik Yamaha, kebetulan saya menggarap itu semua tahun 2008. Alhamdulillah saya dapat terbaik karena di situ saya menggunakan tangan nada pelok. Salah satunya tadi saya mainkan. Dan di sini saya akan menjelasin elektrik gitar kecapi. Kebetulan tahun 2008 ikut festivalan gitaran Yamaha Musik Indonesia, saya menggunakan tangan nada pelok tapi dengan steman gitar standar. Tapi ketika tahun 2013 ketika ajang terbaik gitaran sore, waktu itu di Jamtos, saya menggunakan bermain dengan elektrik gitar kecapi. Kemudian saya akan jelasin di sini tuning gitar elektrik gitar kecapi. Biasanya senar 1 ini nadanya E, senar 1 ini nadanya E. Kemudian senar 2 nadanya B. Senar 3 nadanya G, senar 4 open string nadanya D, senar 5 nadanya A, dan senar 6 nadanya E. Tetapi kalau elektrik gitar kecapi, saya ubah tuningnya. Senar 1 menjadi C, senar 2 menjadi B dengan posisi tetap. Kemudian senar 3 open stringnya saya G. Kemudian senar 4 menjadi nada C. Senar 5 menjadi nada B. Kemudian senar 6 menjadi nada G. Jadi menurut aturannya, kalau dari hitung dari senar 6 G, B, C, G, B, dan C. G, B, C, G, B, C. Atau dari senar 1 C, B, G, C, B, G. C, B, G, C, B, G. Saya akan menunjukkan cara bermain elektrik gitar kecapi. Dan ini dibandingkan dengan posisi right hand, jari kanan, dan left hand jari kiri. Kemudian jari kiri kita letakkan di posisi fret 12, fret 7, fret 5, kemudian fret 17, fret 19, kemudian fret 24. Posisi jari telunjuk kita letakkan di posisi harmonik. Thank you.
petikan dengan menggunakan jari blinking. Posisi jari telunjuk kita letakkan di posisi harmonik di kolom 12, kemudian jari clicking memetik. Tangan kita yang kiri seperti biasa, contohnya begitu juga. Jari telunjuk kita letakkan di fret harmonik 7, fret 7, kemudian jari kelingking kita sebagai pick.